Qaimah sayyidina sayyidina innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradu 'alaina siyama syahri ramadhan syahrun unzila fihil qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'allam. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Baitur Rahman, Komplek Harperindo Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan tahun 1445 Hijriah, kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang indah ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan, siam kita, qiyam kita, tadarus kita, zakat kita, dan semua amalia mulia di bulan Ramadan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, berikutnya mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan beberapa perintah Allah atau semua perintah Allah, dan juga berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin, untuk meningkatkan kualitas ibadah siam dan qiyam kita agar derajat muttaqin kita bisa peroleh, di mana memang tujuan mendasar disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka menjaga hal-hal yang disunnahkan. Tidak seorang pun di ruangan ini yang tega melewatkan malam-malam tanpa qiyam Ramadan. Banyak di antara kita ini yang merasa kehilangan kalau sampai tidak sholat tarawih. Kemudian juga sudah banyak yang khatam untuk tanggal 18 ini, sudah mungkin untuk kedua kalinya, bahkan ada yang sudah tiga kali khatam Al-Quran. Atau paling tidak kalaupun belum khatam, ya mentargetkan satu kali khatam untuk bulan Ramadan ini. Karena kemudian banyak hal yang sangat dianjurkan kita laksanakan di bulan suci ini. Antara lain selain sholat tarawih, kemudian tadarus, kemudian juga mengkaji berbagai ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu keislaman, dan juga bersedekah, melaksanakan berbagai hal-hal yang mulia, adalah juga iktikaf. Dan jangan lupa ketika kita masuk masjid, sekalipun dengan Jumatan ini juga niat untuk iktikaf. Selama kita berada dalam masjid, itu kita akan memperoleh pahala iktikaf. Dan khususnya dua hari lagi kita akan masuk Asrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada subjudul yang ke-218 adalah Babul Judi wa fi'lil ma'rufi wal ikthari minal khairi fi syahri Ramadan wa ziyadati ala min dalika fil asril awakhir. Bab mengenai bersungguh-sungguh melakukan berbagai perbuatan yang ma'ruf, yang baik,
dan memperbanyak kegiatan-kegiatan mulia, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan lebih-lebih atau terlebih lagi khususnya di Asrul Awakhir atau 10 hari terakhir. Kita konsentrasi untuk menjalankan iktikaf. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Ibnu Abbas disampaikan bahwa wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibrilu fi kulli lailatin min ramadhan fayudarisul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kebiasaan Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan pada setiap kali ditemui oleh malaikat Jibril. Dan beliau, malaikat Jibril itu menemui Rasulullah kulla lailatin, setiap malam di bulan suci Ramadan. Dan beliau setiap kali ditemui malaikat Jibril selalu saja sedang tadarus Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui malaikat Jibril adalah ajwada bil khairi, sangat serius, sangat getol dalam melakukan berbagai kebaikan, bagaikan angin yang bertiup lancar sekali dan tanpa halangan. Dan banyak di antara kita yang sudah hampir meniru kebiasaan Rasulullah SAW untuk memusatkan ibadah khususnya di malam hari atau 10 hari terakhir. Ini berlaku bagi semua saja. Walaupun kenyataannya yang banyak konsentrasi i'tikaf ya yang sepuh-sepuh, sementara yang muda-muda lebih berjubel di mal-mal, di berbagai, bahkan sudah antri di terminal-terminal untuk pulang kampung. Ini hal lain ya. Tetapi bahwa kita dianjurkan betul untuk melaksanakan i'tikaf dengan serius. Dalam hadis yang lain melalui Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shaddal mizar. Kebiasaan Rasulullah ketika memasuki 10 hari terakhir, kata Aisyah, beliau betul-betul ahya al-laila, menghidupkan malam. Jadi di malam hari beliau praktis jarang tidur di bulan Ramadan. Wa ayqadha ahlahu, bahkan membangunkan keluarganya, membangunkan seluruh anggota keluarganya untuk itikaf, untuk beribadah. Wasyaddal mizar, bahkan beliau mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya untuk tidak menggauli istri-istrinya ketika di malam hari bulan Ramadan. Ini pun kemudian diisyaratkan dalam satu ayat, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri ketika kalian sedang ada dalam masjid dan i'tikaf. Walaupun dalam riwayat lain Rasulullah SAW, karena memang salah seorang istrinya rindu pada beliau, maka kemudian beliau ditemui oleh salah seorang istrinya, kalau tidak salah Aisyah yang menemui, dan beliau mengeluarkan kepalanya lalu disisiri oleh Aisyah, demikian mesranya waktu beliau i'tikaf. Kalau kita kayaknya tidak usah perlu seperti itu, karena kita jauh dari masjid, rumah kita tidak nempel di masjid. Tetapi tetap anjurannya untuk menjalankan i'tikaf. Di dalam kitab yang lain, tepatnya kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah, pengarangnya memberitahu mengenai fadilah i'tikaf. Waroda anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qolal. Warid datang satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asri sinin. Barang siapa yang berjalan untuk menolong hajat, kebutuhan, keperluan saudaranya, maka itu adalah lebih baik daripada i'tikaf selama asri sinin, 10 tahun. Wa man taqafa yauman ibtigha'an wajhillahi azza wajal
ja'alallahu bainahu wa bainan nari thalatha hanadik. Barang siapa yang itikaf sehari saja dalam rangka untuk mencari ridho Allah, mencari pahala dari Allah, bukan karena unsur lain, maka Allah akan menjadikan jarak antara dia dengan neraka itu 3 mil atau 3 farsah. Jadi jarak yang jauh, artinya semakin menjauh dari neraka. Kullu handaqin ab'ada mimma bainal khofataini. Yang dimaksudkan jarak 2 mil tadi, ini sekira-kira lebih dari 2 kilo atau bahkan 200 kilo. Ini satu ukuran yang dalam keterangan kitab ini bahwa semakin akan dijauhkan dari sentuhan api neraka. Wa qala aidun mani'taka, ini hadis yang lain menyebutkan mani'taka fa ashron fi ramadhana. Barang siapa yang i'tikaf 10 hari di akhir bulan Ramadan, karena kahajjataini wa umrataini, pahalanya sama dengan 2 kali naik haji dan sama dengan 2 kali menjalankan umroh. Ini luar biasa pahalanya, oleh karenanya jangan disia-siakan. Dan juga betapa beratnya untuk menjalankan haji, karena daftarnya antrinya bisa 14 tahun bahkan lebih untuk di Tangerang Selatan ini. Oleh karenanya bulan suci Ramadan jangan sampai terlewat begitu saja, kemudian kita menganggap sama dengan bulan-bulan yang lain, kita tidak memperhatikan dan tidak melaksanakan ibadah dengan serius. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Dan jangan lupa, di akhir bulan Ramadan biasanya orang menjalankan rukun Islam yang ketiga, yaitu membayar atau menunaikan zakat. Yang pasti wajib bagi semua yang hadir di ruangan ini adalah yang namanya zakat fitrah. Sedangkan zakat mal ada syarat dan ketentuannya, yaitu syaratnya haulan wani soban, 1 tahun utuh dimiliki harta sesuai dengan nisab yang dimiliki, atau batas minimal kadar wajib zakat sekitar 86 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas itu 86 1 gram emasnya 1 juta, maka sekitar 86 juta kita miliki utuh, tidak berkurang dalam 1 tahun, itu baru wajib. Tetapi kalau kemudian seperti ini, para pegawai negeri yang sudah dipotong, sudah diutangkan SK-nya, maka tiap bulan kemudian kurang melulu dan akhirnya selama hidupnya nggak pernah bisa zakat mal. Oleh karenanya sedikit memaksa, kapan lagi hidup hanya sekali kalau kemudian tidak pernah menyempatkan diri di bulan suci Ramadan, penghujung bulan suci Ramadan, maka dengan niat memberi THR pada keluarga, kepada anak, kepada selain anak dan selain cucu yang tidak wajib kita nafkahi, beri THR dengan niat untuk zakat mal, atau langsung pada UPZ-UPZ tertentu. Barangkali di Masjid Baitur Rahman juga sudah memiliki UPZ, unit pengumpul zakat, yang berkolaborasi dengan Baznas Tangerang Selatan. Nah, mudah-mudahan ini semua tidak lupa kita jalankan. Yang singkat bermanfaat mudah-mudahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqo hamdih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ibadallah,
Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'ati wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa 'ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa an baqiyati sahabati wa qurabati rasulillahi ajma'in wa alayna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina fi hadha syahril mubarak ramadan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ.